kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanat, pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Karena ingat, ada satu hadis yang sahih. Dari mana tahu pemimpinnya baik atau tidak? Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna lah. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan dia pun cinta kepada kalian. Kalian mendoakan dia baik dan dia pun mendoakan kalian baik. Maka sampai dibawakan oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Imam Al-Barbahari rahimahullah yang terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah di zamannya. Apa kata beliau? Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat ada seseorang yang mendoakan pemimpinnya baik, ketahuilah dia ahlus sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau lihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya jahat, buruk, jelek, maka ketahuilah ini pengikut hawa nafsu. Jadi ciri dari ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip mereka dalam menyikapi pemimpinnya selalu berdoa kebaikan. Maka oleh karena itu Imam Ahmad yang sebelumnya Al-Fudail bin Iyad rahimallahu anil jami', apa kata mereka? Lau kana li da'watun mustajabah, sekiranya aku punya doa yang mustajab, niscaya aku peruntukkan untuk pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpin baik, rakyatnya mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, maka yang mendapatkan kerugian dan kecelakaan adalah rakyatnya juga. Maka jangan putus asa dari doa.